walau walau wakolu wakolu in hiya ila A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalikal fawzul azim lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Perang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Oktav Fril kembali hadir menjumpai Anda masih dalam program Tadarus Ramadan 1445 Hijriah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Pemirsa, malam hari ini kami hadirkan sekolah terbaik di Kota Padang, SMP Negeri 12 Padang, bersama kepala sekolah, Bapak Ibu, dan juga siswa-siswinya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepsek, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Semoga lancar segala amal ibadah selama puasa ini ya. Bapak Ibu sekalian dan hadirin pemirsa Padang TV yang menyaksikan malam hari ini, kita akan bertadarus pada Quran Surah Al-An'am. Nah, pemirsa, kita mulai tadarus malam hari ini dengan Quran Surah Al-An'am ayat pertama. Quran Surah Al-An'am ayat pertama, silakan pemirsa sekalian kita bertadarus malam hari ini bersama-sama. Ajak saudara, ajak anak-anak, dan juga ajak para tetangga untuk kita bersama-sama membaca Quran bersama malam ini. Pemirsa, untuk pembaca awal ini akan dimulai terlebih dahulu oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Arsil Lady MPD. Silakan Ibu. Dekatkan mic-nya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa allazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baik, pemirsa, selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan oleh anak kita, Kanza. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlaqna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Pembaca selanjutnya kepada anak kami Salimah yang akan membacakan ayat 7 sampai dengan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qiratasin فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yunzarun walau ja'alnahu malakal walau ja'alnahu malakal laja'alnahu hurajulaw walala وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Pemirsa, pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh anak kita Naila ayat 10 sampai dengan 13. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم
anfusahum fahum la yu'minun. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di ayat 13. Kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua. Tetap bersama kami. Tadarus akan segera kembali. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grip. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya. Bangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Pemirsa yang baru bergabung, silakan dibuka Qur'annya surah Al-An'am ayat ke-14. Silakan dilanjutkan anak kami di Ya'ul Hawq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umiratu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim.
Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah wa dhalikal fawzul mubin. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan oleh anak kita yang bernama Muwafiq, ayat 18 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Kul ayyu shay'in akhbaru shahadah kulillah shahidun bayni wa baynakum. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Selanjutnya dilanjutkan oleh anak kita yang bernama Aimi, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Pemirsa, selanjutnya kita dengarkan Kaila, ayat 24 sampai ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum man yastami'u ilayk وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا
hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa iyyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Selanjutnya kita dengarkan dan kita ikuti bersama Ibu Sumiati SPDI ayat 2 ayat 27 sampai dengan 28. Silakan Ibu Sumiani. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idza waqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzib wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yuhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nu'anhu wa innahum wala la lakazibun. Pemirsa, pembacaan terakhir oleh Ustadz Syahril SAG 29 ayat sampai dengan ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wukifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai dengan ayat 31 Quran Surah Al-An'am. Pemirsa, kami kasih tugas nih PR bersama, kita selesaikan Al-An'am. Besok akan kita lanjutkan dengan Quran Surah Al-A'raf. Pemirsa, adik-adik silakan ditutup dulu Al-Qur'annya, Ibu, Bapak ya. Kita berbincang sedikit dengan SMP Negeri 12 Padang. Ibu Kepala, Ibu Lady, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu, apa aja nih kesibukannya selama bulan suci ini? Kesibukannya ada ke sekolah, ada yeah. Monitoring guru-guru yang ditugaskan di Masjid Musala yeah. selama 3 minggu karena yang di sekolah kan ditugaskan ke Masjid Musala. Benar. Bulan Ramadan. Jadi ibu rumah tangga juga tetap ya, Bu ya. Ibu rumah tangga juga. Jadi nenek juga. Ya. Sibuk sekali. Kalau program selama Ramadan ini ada nggak Bu dari SMP 12 ini? Program dari guru-guru atau dari para siswa kita? Ada Anjang Sana. Apa itu? Panti Asuhan ya. Oh. Dari guru juga dari OSIS juga ada. Mm-hmm.
berbagi. Mengunjungi panti asuhan ya, gitu ya. Mengunjungi panti asuhan, membawa sembako. Oh, ya. Ini dikumpulkan dari sumbangan guru-guru saja atau siswa juga? Ada dari guru, ada dari siswa. Oke, artinya menumbuhkan sikap kemanusiaan juga ya Bu ya, biar saudara-saudara kita juga merasakan bagaimana nikmatnya berbuka atau untuk lebaran nantinya gitu ya. Dan Ibu, program-program yang sangat diunggulkan di SMP 12 apa saja ini? Yang sangat diunggulkan selain dari Tahfiz ini. Tahfiz tetap ya? Iya, tetap. Wisuda tetap juga itu pastinya? Wisuda tetap. Sudah ikut kemarin ini kan tahun 2023. Berapa orang per tahunnya? Pertamanya kita sekitar pertamanya 40. Nah, kemarin November kemarin ya 51 orang. Oke, ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan. Apalagi Bu program selain itu? Selain itu kami juga ada pramuka. Pramuka kami kemarin ini dapat trofi bergilir Bapak Azhar Anas. Oh, ya. Masya Allah. Juara umum. Ya. Kalau di bidang akademik, Bu, kan banyak juga pasti olimpiade-olimpiade yang dilaksanakan ya. Olimpiade kami sering juga mendapat juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, 3. Baik lomba matematik, IPA dan juga kesenian ya. Oke. Bu, apa perbedaan khusus antara SMP 12 dengan SMP-SMP lain di Padang ini? Apa kekhasannya nih? Kekasannya di pramuka itu. Pramuka, oke. Okay. Yang pramuka hampir kami sering menjuarai lomba-lomba di Sumatera Barat. Oke. Okay. Ya. Ini kalau SMP 12 sudah ikut nih orang agak takut-takut dikit gitu. Ya. Oke. Okay. Terakhir Bu, apa pesan-pesannya untuk anak-anak siswa SMP 12 dan siswa lainnya di Padang selama Ramadan ini? Semoga siswa-siswa SMP 12 Padang juga siswa-siswa di SMP negeri dan swasta di Kota Padang selama bulan Ramadan ikut pesantren Ramadan dengan disiplin ya, supaya kita mendapatkan maknanya dengan kita melaksanakannya dengan disiplin sesuai dengan jadwalnya. Nah, semoga di hari-hari lain sebelum Ramadan kita tetap menjadi manusia yang insani. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Dr. Anda Arsile di MPD dan Ustadz, Ibu dan adik-adik semuanya yang telah berpartisipasi dalam tadarus malam hari ini. Semoga apa yang terus kita baca selama Ramadan ini akan menjadi penolong kita nanti dan Allah lipatkan pahalanya di sisinya selama bulan ini. Akhir kata pemirsa, saya Oktavril, inilah perjumpaan kita untuk tadarus edisi hari ini. Jangan lupa besok kita akan berjumpa pada jam yang sama. Saya Oktavril, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 12 Padang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.